Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak selayang soleha, berjumpa lagi dengan Miss Rahma. Welcome to Learning English. Nah, Miss juga mau mengucapkan congratulations buat kamu yang sudah naik ke peringkat selanjutnya, ya, khususnya untuk kelas 6. Okay, today we will learn about weather and season. Apa itu weather and season? Weather adalah cuaca, sedangkan season adalah musim. Untuk part of weather atau bagian-bagian dari cuaca, di sini ini sudah mencontohkan ada hot, cold, cloudy, rainy, sunny, windy, stormy, foggy, and snowy. Hot. Hot adalah cuaca yang panas, biasanya itu adanya di musim panas atau di musim kemarau. Sebenarnya musim kemarau itu biasanya cuacanya hot atau panas. Next ada cold. Cold artinya dingin. Dingin biasanya adanya di musim hujan dan musim dingin atau winter. Next ada cloudy. Cloudy adalah cuaca berawan, di mana banyak awan di atas langit itu melandakan, bukan lagi mau hujan. Next ada rainy. Setelah cloudy sudah pasti rainy. Kalau sudah ada awan berkumpul di atas, pasti setelahnya akan turun hujan. Itu dia cuaca rainy, hujan. Next ada sunny. Sunny itu adalah cerah, biasanya dari musim panas. Next, windy itu cuacanya berangin. Next ada stormy. Stormy itu petir. Nah, biasanya kalau ini kalau hujan lebat berdasarkan petir, nah itu sebutnya stormy. Next ada foggy. Foggy adalah berkabut. Next, terakhir ada snowy. Snowy adalah bersalju. Biasanya bersalju ini, cuaca bersalju ada di musim dingin. Next, kita lanjut ke season. Season ini ada rainy, dry, summer, spring, autumn or fall, and the last winter. Rainy adalah musim hujan, biasanya ini ada di Indonesia ya. And dry itu musim kemarau. Musim kemarau di mana tidak pernah hujan, kering, panas. Nah itu rainy dan dry ini biasanya terjadi di daerah tropis. Makanya mereka berdua disebut dengan iklim tropis. Next ada summer. Summer adalah musim panas. Nah, ada empat nih sama spring, autumn, winter ini biasanya terjadi di daerah di luar garis khatulistiwa atau di luar daerah tropikal. Karena kita, negara kita terletak di garis khatulistiwa, makanya negara kita hanya mempunyai dua iklim, yaitu iklim tropis, musim hujan dan musim kemarau, cuma dua. Sedangkan di daerah lain, di negara lain yang tempatnya tidak berada di garis khatulistiwa, mereka mempunyai empat musim. Itu ini ada summer, musim panas, spring, musim semi, di mana bunga-bunga bermekaran, lalu ada autumn atau fall, itu musim gugur. Fall itu artinya jatuh, berarti bunganya berguguran atau berjatuhan. Kemudian ada winter, musim dingin. Nah, autumn ini pengantar untuk masuk ke musim dingin. Biasanya autumn ini juga cuacanya dingin, berangin. Dan next winter itu adalah biasanya musim salju. Nah, semoga sampai sini anak-anak solehah dapat memahami materi tentang weather and season. Jangan lupa dipelajari bukunya ya, dibaca-baca lagi, dikerjakan latihan-latihannya. Semoga bermanfaat. Miss akhiri. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.